barangnya dibanding paling kemarin sedikit banyak sekarang. Banyak sekarang. Nah, terus bang polos komplit. Empat bulanan ya. Empat bulanan. Tinggi teman-teman. 13 itu 12. Oh, 12 ini 13. Nah. Terus yang ini coba untuk dikeluarkan nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Pasar Sapi Ambar Ketawang, Gambir, Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Dan kita bergeser di area Pedetan ini teman-teman, di bagian selatan. Seperti biasa kita mampir di hasil belanja dari Mas Rohman dari Gerabah Kabupaten Magelang. Hari ini dapat berapa ekor dan seperti apa sapi-sapi pedet-pedetnya yang didapat hari ini, dan nanti seperti apa harga untuk pasaran kali ini, apakah ada kenaikan maupun penurunan dari pasaran sebelumnya. Itu Mas Rohman sudah ada di sana teman-teman. Pagi Mas. Ya, pagi juga Mas. Dapat berapa ekor pagi ini Mas? 17 ekor. Mantap, 17 ekor. Ini karena barangnya banyak apa datang lebih pagi nih Mas? Barangnya dibanding paling kemarin sedikit banyak sekarang. Banyak sekarang. Nah, terus bakule rada teko Mas. Oh. Mungkin isih do duwe liyane. Terus kalau untuk harganya sendiri Mas? Harganya sedikit menurun. Hari ini? Lebih ada penurunan dibanding pasaran kemarin ya? Ya ada Mas lah. Ada penurunan dibanding paling kemarin ya. Ini paling sekarang ini sedikit ada penurunan, 200 lah sampai 250. 200 sampai 250. Dapat 17 ekor, ada yang mantap-mantap enggak ini, Mas? Ini ada yang tebel, Mas. Wah, dan ini. Buru-buru-buru. Ada yang jos ini, teman-teman. Wah, keren. Abang polos, komplit. Kalau spek kayak gini, potensi besok bobot berapa Mas? Ini ya kurang lebih 800 Mas. 800? Ya kalau perawatannya bagus ya bisa lebih. Bisa lebih ya? Nggak, nggak jamin harus 1 ton nggak, tapi kalau 800 ya bisa. Yo menurut saya yo Nek, sapi besar itu kalau udah masuk ke 750 sampai 800 sudah termasuk besar Mas? Iya. Sudah termasuk jumbo? 7 sampai 800 insya Allah. Ya, nanti kalau mumpuni, Mas. Bisa 800 sapi itu bonus ya Mas ya. Iya bonus. 17 ekor ini dari yang mana Mas? Harganya? Hah? Ya dari ini Mas. Oke, dari yang sebelah sini teman-teman. Wah. Yang paling jos ini harga berapa ini Mas? Di mana Mas? 15 juta? Iya 15.600. Enggak harga itu 15.600 nih teman-teman. Nah, kalau ada yang minat monggo, mau nawar berapa, yang penting dapat untung gitulah. Oh, dari umurnya umur berapa ini Mas? Umurnya 5 bulan setengah Mas. Berapa? 5 bulan setengah. Aduh, 5 bulan setengah. 5 bulan setengah kurang lebihnya. Keren nih teman-teman. Nanti kita coba keluarkan bisa ya Mas ya? Bisa. Nanti aja nanti. Nanti ya. Terus yang selanjutnya Mas? Ini ada limosin. Limosin cross. Ini. Harga berapa ini? Ini 12. 12. Iya. Usia berapa ini, Mas? 3,5. 3,5 bulan? Iya, 3,5 bulan. Tinggi ya? Hampir 4 bulan lah, 4 Mas. 4 bulanan ya. 4 bulanan. Tinggi, teman-teman. Terus yang selanjutnya, Mas? Ini. Ini juga panjang. Ini juga tebel. Kalau ini tadi lah gundul ini. Oh ini gundul. Nah, ini petanduk. Ini juga bagus. Jos. Kaki-kaki juga well.
terus yang ada item-itemnya ini mas, pegon-pegon ini harganya belum mas ini. Oh ini berapa? Iya, 13 mas. 13 juta. Nah. Terus yang ini tadi? Yang ini 56. Oh 56. 56, 13, itu 12. Oh 12, ini 13. Nah. Terus yang ini? Ini 11.700. 11.700. Ada malah, campurannya atau mas? Malah bagus ya mas ya? Bagus tapi warnanya ada campurannya. Ada pegon-pegonnya sedikit ya? Cuma warna aja. Kalau Duster masuk ke limosin. Tebel juga teman-teman. Tebel, pantatnya iya. Juga jos, kaki-kaki jos. Terus yang sebelah ini. Pak. Kasih lihat kepalanya. Gundul ya mas ya? Gundul. Ini juga tebel teman-teman, jos. Kaki-kaki juga bagus. Harga berapa mas? 14 mas. 14 juta. Usia kurang lebih 5 bulanan ya. Terus ini mas, yang udah nyusut ini? Ini hampir 7 bulan mas. 7 bulan. Harga berapa mas? Harganya 16. 16 juta. Susut, tapi cagaannya api-api mas. Kakinya bagus-bagus teman-teman. Cagaannya depan api-api. Belakang tuh juga tegak-tegak. Iya. Malah bagus kayak gini ya mas ya. Iya. Udah nyusut, tinggal perawatan apa menyesuaikan perawatan di kandang baru ya. Iya betul. 16 juta teman-teman yang paling besar nih. Terus yang ini kecil? Ini dukul. Dukul ada limosin. Iya. Harga berapa mas? 11 mas. 11 juta. Kaki juga bagus teman-teman. Usia kurang lebih 3-4 bulan ya mas ya? 3-4 bulan kurang lebih. 11 juta teman-teman. Terus yang ini besar ini? Ini 15 mas. 15 juta, selisih 1 juta ya mas sama ya, yang paling mahal tadi ya. Tuan ini, tapi kalau di bulu sama warna menang. Bagus ini ya, marun ini ya. Ada limousine cross. Usia kurang lebih berapa mas? Ya, 6 bulan, 6 bulan mas. Ya mas ya? Iya. Harga 15 juta teman-teman. 15. Juga lumayan tebel. Bagian atas ini lumayan tebel. Jos. Mas yang sebelah mas? Ini susut mas, wes. Sudah nyusuti ya? Wes umur. Umur. Dilihat dari tanduknya. Agak panjang ya mas ya? Ini ya 6,5 sampai 7 bulan. Harga berapa ini mas? Harganya 14.300. 14.300 teman-teman. Ada jenis simental. Ya, selisih 700.000 sama. Emang udah nyusuti ini sama ini udah nyusuti ya mas ya? Iya. Terus ada Karolis. Karolis. Ada Karolis ini sudah udah nyusut teman-teman. Kakinya juga bagus-bagus. Kepalanya gundul. Bagus. Gundul. Gundul mas. Harga berapa mas yang Karolis? 11 mas. 11 juta. Iya. Mungkin kalau usia sekitar 4 bulan ya mas ya? Iya 4 bulan ya. Terus ini ada limosin cross. Ini 12.250. 12.250 ada limosin cross ya mas ya? Cross. Ada metal juga ada sedikit pegon di teracak. Tapi bagus ini. Cuma warnanya aja. Usia kurang lebih ya 4 bulanan ya mas ya? 4 bulan. Kepalanya juga bagus teman-teman. Selanjutnya ada simental 12,5 ya. Ini juga udah nyusut ya mas ya? Udah susut 5 ringgit. Limang kepalanya ringgit. Form ya mas? Iya. Bertanduk komplit. Jos ini kaki-kaki juga bagus. Udah nyusuti teman-teman. Usia kurang lebih ya 4 bulanan ya mas ya? 4 bulanan, iya. Terus ini ada simental. Kepalanya juga bagus, porem ya. Usia kurang lebih 5 bulanan ya mas? 5 bulanan, iya. Harga berapa ini? Harganya 14,5. 14,5. Udah nyusuti malah nih mas ya? Nyusut. Bertanduk teman-teman. Kaki-kaki juga bagus. Iya. Terus ini ada pegon. Ada pegon ekonomis ini mas. Pegon ekonomis harga berapa? 12.250. 12.250.
Usia kurang lebih berapa, Mas? Ini hampir 5 bulan, Mas. Hampir 5 bulan. Komplit tanduk punya. Pegon. Satu-satunya pegon yang ada. Terus ini ada limosin 15. 15 juta. Ini udah nyusut juga ya. Nyusut umurnya 6 bulanan. 6 bulanan. Dugul katanya, Mas ya. Apa tanduk? Kalau keluar nggak panjang, Mas. Oh. Ada tempatnya tanduk. Tipis ini ya, paling ya. Iya. Udah nyusut ini, teman-teman. Usia kurang lebih berapa, Mas? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulanan. Harga berapa, Mas, yang ini, Mas? Yang mana? Ini. 15, Mas. 15 juta. Terus ini ada simental. Ini 12.500. 12.500. 5 ringgit. 5 ringgit. Ini juga udah agak nyusut ya, Mas ya. Mau pilih yang cross atau yang metal? Metal. Sama. 12.5 kurang lebih ya umur 4 bulan ya, Mas. Umurnya 4 bulan. 4 bulan ya. 5 bulan ini, teman-teman. Terus yang mana, Mas? Masih ini, 2 ekor ini, Mas. Ini sama ini. Oh, ini. Ini harga berapa, Mas? Harganya sama. Mau pilih yang ini boleh, limosin atau simental. Simental sedikit ada malbornya juga boleh. Harga berapa? Harganya 13-an. 13 juta per ekor, teman-teman. Per ekor, iya. Ini per ekor 13 juta. Usia kurang lebih ya 4-5 bulan ya, Mas ya. Mau pilih limosin atau yang simental, yang ada malbornya sedikit di bagian punggung belakang atau pantat itu, teman-teman. Iya. Kepalanya juga bagus. Udah ini terakhir. Terakhir? Ya. Total 17 ya, Mas? 17 ekor. Hari ini dapat lumayan cukup besar-besar ya, Mas, cetannya ya. Agal-agal, Mas. Agal-agal. Dan yang harga di 10 juta nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Ini paling murah tadi berapa, Mas? 11 paling 11 juta ya? Tadi 11 juta. 11 jutaan ya? Metal Sarawis tadi. Paling mahal tadi 16 ya? Iya. 16. Paling tinggi? Hah? Paling tinggi tadi 16 ya, 16.500. 16.500 ya? Iya. Paling murah 11 dan paling mahal 16.500, ya. Total 17 ekor. Ya. Di kandang, Mas, ada berapa, Mas? Alhamdulillah habis, Mas. Habis ya? Kemarin terakhir cuma 5, wah. Heeh. Yo dilalae wingi pas arep rei yo barang entek ya, Mas ya. Ya. Ini kalau ada yang tertarik nih, Mas, bisa japri kemana? Ke 085 713 590 987. Untuk pemasarannya di mana aja, Mas? Pemasaran ada di Pasar Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ada di Pasaran Jawa Pon. Terus selanjutnya di Pasar Muntilan, di Pasar Hari Jawa Kliwon, Muntilan, Kabupaten Magelang. Dan di hari leginya di Pasar Grabat, Kabupaten Magelang. Untuk alamat kandang? Alamat kandang ada di Dusun Grogol, Kiri Wetan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Nah, teman-teman kalau minat bisa japri-japri, main ke kandang juga bisa minta serlok. Atau nanti kalau teman-teman mau cari di pemasarannya Mas Rohman, ada di Pasar Ambarawa, Hari Jawapon, di Pasar Kliwon, Muntilan, dan lagi di Pasar Grabak. Ya. Total 17 ekor, super-super ya, mudah-mudahan nanti yo syukur-syukur nanti di rumah langsung ada yang laku ya, Mas. Amin, Mas. Terus nanti di pasar pon habis ya. Nanti bisa layah-layah. Ya, Mas. Bisa diturunkan, Mas, yang bisa. Paling jos tadi. Berat-berat ora, Mas? Aman lah tapi. Aman. Ini mau coba untuk dikeluarkan nih, teman-teman. Keren, calon sponsor ini. Duh. Dari posturnya bagus, jos. Kepalanya juga porem. Bagian atasnya juga lebar.
posisi. Sek dile tahan aku. Wih. Mantap. Ini yang paling jos ini, teman-teman. Mantap terus, Mas Roman. Sama-sama, Mas. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita ke dalam lagi. Kita cari sapi-sapi yang lain.